Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara? Bagaimana kabar keluarga saudara di rumah? Pagi ini GKI Bandar Lampung menyapa kita semua. Saya akan membacakan refleksi chat dari Allah. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Chat dari Allah. Anakku yang kukasihi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya aku. Permintaanku ini berisi undangan untukmu, agar engkau mengalami hadiratku yang hidup. Ajakan ini juga suatu janji. Semakin sering engkau mengalami kehadiranku, semakin yakinlah engkau akan kebaikanku. Pengetahuan ini sangat penting bagi perjalanan imanmu. Saat kesukaran-kesukaran menyerang, kadang naluri manusiawi adalah meragukan kebaikanku. Jalan-jalanku memang penuh misteri. Bahkan bagi orang-orang yang mengenal aku dengan akrab, jalanku tak terpahami. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan berusaha menyelami jalan-jalanku. Sebaliknya, lewatkan waktu lebih banyak untuk menikmati hadiratku dan mengalami segala kebaikanku. Anakku, kecaplah dan lihatlah setiap kebaikanku di dalam hidupku. Demikianlah chat dari Allah. Tuhan memberkati kita semua.